Harga minyak goreng anu masih ngajawul ngabalukarkeun operasi minyak goreng murah anu dikokolakeun ku Kementerian Perdagangan Rukun Gawe jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat turta Pamarentahan Kota Bandung didaregdeg ku masyarakat. Sanajan kitu minangka tarekah pikeun nyilari riungan warga, kagiatan operasi nakiwari dipaju ku cara anu beda tisasari. Antrian warga geus karandapan poe Kemis 13 Januari 2022 kira jam 12 berang. Sanajan stan penjualan minyak goreng tacan dibuka. Warga timang pirang lelewek di Kota Bandung tembong serumanget ngadaregdeg kana eta operasi minyak goreng murah anu dikokolakeun ku Kementerian Perdagangan Rukun Gawe jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat turta Kota Bandung. Harga nu jauh lebih murah batan di pasar nyeta 14.000 saliterna tangtu matak ngirut warga tepi ka pahibut pada-pada hayang meuli eta minyak goreng. Sokomo kiwari di pasar harga minyak goreng kemasan geus ngahontal 22.000 saliterna. Ya, kenapa nih Bu ikut antrean ini? Karena sangat butuh sekali, karena lumayan lah ini untuk mengurangi. Harganya udah mahal soalnya nih. Alhamdulillah. Dengan adanya pasar ini terbantu nggak Bu? Terbantu banget. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasilah nembrakeun, dirina muka stand penjualan leuwih awal lantaran karunya ka warga nu geus ngantri. Samalah warga teu perlu nembongkeun kartu identitas. Cek dirina, reana 600 liter minyak goreng murah dijual pikeun umum, sedengkeun 6.600 liter sejenan dijual per kecamatan, tur dicokotan ku koordinator Kelurahan Sewang-Sewangan. Alhamdulillah ini sudah terlihat antrian-antrian warga masyarakat yang membeli langsung, dan kita batasi satu orang itu hanya 2 liter, tidak lebih gitu ya, 2 liter. Dan tadinya mohon maaf kita akan khusus KTP Kota Bandung, tetapi dengan melihat warga dari pagi khawatir ada yang bukan ber-KTP Kota Bandung juga, saya merasa kasihan juga, mohon maaf. Jadi kita tidak ada siapapun yang belanja, mangga dipersilahkan saja. Sejalan ini itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun, sistem anu dipakai di Kota Bandung kiwari bakal diadopsi di Kabupaten Kota sejena, anu tacan ngokolakeun operasi pasar minyak goreng pikeun nyinglari riungan. Dirina miharep ngalewatan eta kegiatan operasi pasar teh harga minyak goreng bisa sabihara sabihari deui. Memang operasi pasar ini kita sinyalir sangat ramai peminatnya. Jadi kalau selalu di pasar kami khawatir terjadi penumpukan antrian kerumunan, nah ya. Sementara kita kan ingin menjaga prokes. Jadi akhirnya diputuskan dengan contoh di Kota Bandung dikirim melalui camat, kelurahan ke masyarakat. Dirina bakal mayang ngelakukan inspeksi operasi pasar minyak goreng ka sejumlah kabupaten kota, terutama miharep Bupati Wali Kota oge ngelakukan hal anu sarupa. Budi Hartati, Bandung TV.